Lionel Messi mencetak gol dari jarak 32,1 meter saat melawan Philadelphia Union. Lionel Messi mencetak gol dari jarak terjauh sepanjang kariernya saat membawa Inter Miami menang 4-1 atas Philadelphia Union pada semifinal League Cup 2023 di Subaru Park, Rabu, tanggal 16 Agustus. Messi mencetak gol kedua Inter Miami saat melawan Philadelphia pada menit ke-20. Usai menerima umpan dari Joseph Martinez, Messi langsung melepaskan tendangan mendatar dari jarak jauh hingga tidak bisa diantisipasi kiper Andre Blake. Dikutip dari La Nación, Messi mencetak gol dari jarak 32,1 meter. Ini adalah gol jarak terjauh yang pernah dicetak La Pulga sepanjang kariernya. Rekor gol jarak jauh Messi sebelumnya tercipta pada tanggal 14 Januari tahun 2018. Ketika itu Messi yang masih memperkuat Barcelona mencetak gol ke gawang Real Sociedad dari jarak 31,7 meter. Messi juga pernah mencetak gol dari jarak yang tidak jauh berbeda saat melawan Real Mallorca pada 2012. Namun gol ke gawang Philadelphia merupakan rekor gol jarak jauh yang pernah dicetak Messi. Kemenangan atas Philadelphia membuat Inter Miami lolos ke final League Cup 2023. Pada babak final yang akan digelar pada Minggu, tanggal 20 Agustus. Inter Miami akan menghadapi pemenang antara Nashville SC vs Monterrey. Sukses melangkah ke final League Cup 2023 juga membuat Inter Miami lolos ke putaran final Liga Champions CONCACAF 2024. Messi sendiri melanjutkan tren positif terus mencetak gol bersama Inter Miami. Pemain asal Argentina itu selalu mencetak gol dari 6 laga League Cup 2023 bersama Inter Miami. Total Messi mencetak 9 gol. Pressure on the ball whatsoever allows Christoph to step into the midfield.